Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua. Ya, sini saya ingin memberikan tutorial gimana sih cara membuat akun Gmail tanpa verifikasi nomor telepon ya. Oke, tanpa basa-basi, cek langsung kita ke tutorialnya ya. Kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Udah, sini teman-teman cari akun dan sinkronisasi. Oke, di sini teman-teman scroll sampai ke bawah, pilih tambah akun ya. Oke, kita pilih Google. Oke. Nah, di sini teman-teman pilih buat akun. Untuk diri sendiri ya, teman-teman. Pilih nama depan kita. Misalnya saya buat contoh Uncle Ben. Oke, berikutnya. Ini teman-teman si tanggal lahirnya teman-teman. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2000 ini misalnya ya teman-teman. Kita berikutnya. Nah, sini teman-teman telah ada opsi pilihan ya yang bisa kita gunakan. Pilih Uncle Ben 92. Oke. Kita pilih cek. Oke, berikutnya. Ini teman-teman buat sandi ya. Mawar hitam. Uncle Ben ya. Uncle Ben 92. Oh, Uncle Ben 123. Oke, berikutnya. Oh. Boleh sama dengan apa berarti ya. Kita pilih. Things. Mawar hitam 123. Oke. Okay. Teman-teman pilih lewati ya, teman-teman. Oke. Okay. Kita klik berikutnya. Privasi dan persyaratan. Kita pengen proses. Langsung kami proses saja memproses. Oke, okay. Menghubungkan data, oke. Okay. Ini teman-teman pilih saya setuju. Oke, okay, kita cek ya apakah sudah masuk. Uncle Ben, oh, dia di atas. Oke, okay, teman-teman, ini sudah masuk ya. Uncle Ben 92@gmail.com. Oke, okay. Sekian dari video kali ini. Saya semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, untuk semua orang yang menonton video ini. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, ya, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini lebih maju lagi. Oke, okay, see you the next video.